Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi di channel Jaksel. Oke, kali ini saya akan unboxing baterai jam atau baterai kancing. Oke, di sini dari tokonya mendapatkan info atau petunjuk untuk merekam video. Biasanya toko yang menyertakan ini pernah kena komplain atau barangnya tidak lengkap atau tidak sesuai, maka pihak toko menyarankan untuk memvideo. Jadi di sini saya akan memvideonya. Oke, tapi sebelum itu silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya, guys. Oke. Sini saya akan buka, guys. Oke, ini dia baterainya, guys. Jadi baterai ini banyak yang tidak ori, guys. Oke, seperti halnya Maxel ini lumayan bagus, tapi kita akan lihat di sini, guys. Jika Maxel ini ori, maka nama ini akan tembus di sini, guys, atau sama dengan di baterainya, guys. Oke, di sini cuma ada keterangan tipe. Oke. Ini LR41 merek soda. Saya akan lihat. Oh, di sini tembus, guys, soda. Ini baterai ini bagus, ya. Dan ini saya akan cek lithium. Ini juga bagus. Ini biasanya jarang orang nyari, ya. Tapi saya akan menyetoknya. Ini baterai CMOS lithium Maxel. Di sini Maxelnya tidak ada, cuma lithium baterai. Ini untuk kualitasnya masih dipertanyakan, guys. Ini soda, ini tembus, guys, sama seperti tadi. Yang bagus yang Maxel ini tadi cuma tulisan button cell LR44. Ini kualitasnya juga perlu dipertanyakan. Oke, cukup itu aja, guys, reviewnya untuk baterai kancing. Jadi kalian jika membeli baterai, harganya kok mahal, kalian lihat aja di sininya, guys. Jika sama namanya dengan yang di sini, berarti barang itu bagus, guys. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.